kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar bersama kembali melanjutkan materi kita tema 1 diriku, subtema 3 aku merawat tubuhku, pembelajaran 1. Tubuh kita harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Sedang apa mereka? Nah, di sini Siti dan teman-temannya sedang merawat tubuh mereka. Ada yang menggunting kuku, ada yang menyisir rambut, ada yang sedang menggosok gigi, dan ada yang sedang mencuci tangan. Nah, kegiatan mereka ini adalah contoh kegiatan merawat tubuh kita. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana cara mengusirnya? Nah, cara mengusirnya, kita harus merawat tubuh agar selalu bersih. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor. Tapi tak perlu khawatir, tangan kotor bisa dibersihkan. Rajinlah mencuci tangan agar bersih dan awet. Perhatikan gambar berikut. Gambar itu sangat indah. Gambar itu berwarna-warni. Cobalah lukis dengan jari. Karyamu pasti indah sekali. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan cat berwarna dan kertas. Lalu, pilih warna yang kamu suka. Lalu, gambar dengan jari sebagai kuasnya. Mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat tubuh. Kita merawat tubuh kita agar terhindar dari kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Udin melukis dengan jari. Udin senang sekali. Sekarang waktu istirahat. Udin lapar dan ingin makan. Tetapi tangan dan kaki Udin kotor. Apa yang harus Udin lakukan? Nah, setelah melukis, tangan dan kaki Udin kotor sekali. Setelah melukis, Udin harus mencuci kaki dan tangannya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Beri tanda checklist pada gambar yang sesuai. Nah, tadi Udin ngapain aja kegiatannya? Ya, mencuci tangan dan mencuci kaki. Jadi, yang kita beri tanda centang adalah gambar Udin mencuci tangan dan mencuci kaki. Marilah kita mencuci tangan dengan benar. Tangan yang bersih, bebas dari kuman. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kita tambahkan air. Dua, tuang sabun. Tiga, gosok telapak tangan. Empat, gosok punggung dan tangan. Lima, gosok jari-jari. Enam, kaitkan jari jemari. Tujuh, gosok ibu jari. Delapan, gosok ujung jari. Sembilan, bilas dengan air. Sepuluh, lap memakai handuk. 11, tutup keran. Dan yang terakhir 12, tangan bersih, bebas dari kuman. Nah, berikut video mencuci tangan yang benar. Perhatikan ya.
cuci tangan dengan air mengalir dan beri sabun. Lalu cuci punggung tangannya. Gosok sela-sela jari. Kunci jari. Putar ibu jari. Lakukan secara bergantian. Putar semua ujung jari. Putar pergelangan. Terakhir dibilas dengan air dan dikeringkan. Jangan lupa tutup kerannya. Setelah mengetahui cara cuci tangan yang benar, jangan lupa anak-anak cuci tangan di rumah sesuai dengan cara yang tadi kita tonton bersama-sama ya. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Apakah semua sudah duduk dengan posisi yang tepat? Kalau dilihat dari gambar ini, Udin dan teman-temannya sudah duduk dengan posisi yang tepat karena mereka duduk dengan tegak, tidak ada yang membungkuk. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, manakah posisi menulis dengan posisi duduk yang benar? Iya, yang ini posisinya tidak benar dan ini yang salah. Gambar selanjutnya. Gambar mana yang menunjukkan memegang pensil yang benar? Iya, yang ini cara memegang pensil yang benar dan ini cara memegang pensil yang salah. Gambar berikutnya, meletakkan buku yang tepat. Nah, ini gambar yang benar dan ini gambar yang salah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan share videonya kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.